Okay guys, okay, hari ni aku lepas update untuk apa ni? Sensor Phantom 4 ni. Okay, so tadi aku dah try pakai monitor size berapa, lebih kurang 18 ke 20 kot, lebih kurang macam tu kan. Size kecil ni dah pakai, tapi memang tak boleh, tak lepas. So aku pakai TV LED 35. So baru complete lah. Kalau tak tadi kan, dia sampai berapa, 85. Dia sekat dia lama, memang berjam aku tunggu pun, berjam, masa 3 jam tunggu kan. So aku off balik, aku buat balik, calibrate balik kan. So TV baru ni, lepas tu baru siap dia punya complete lah. Kalau tak tadi dia berhenti sampai sini 3 jam dia tunggu. Rupanya kita kena pakai monitor lagi besar lah daripada yang ni. Kena pakai yang besar sebab kan kita nak apa, nak check dia punya biji-biji yang bulat-bulat tu kan. Sebab dia nak ikut dalam petak, kena ikut-ikut. So kena pakai lah saiz monitor yang saiz 35 ke atas lah. 40-35 kan, yang ni 35 ke atas lah, nak yang besar. Kalau kecil je ni memang takkan lepas. Korang tunggu lah sampai berjam-jam. So tu je lah aku nak bagi tip, pastikan korang guna monitor yang besar lah. Okay, thank you for watching. Jangan lupa like, comment dan subscribe video ini. Okay, bye bye.